Dahulu, pada abad sebelum Masehi, tempat ini adalah sebuah pelabuhan. Tempat bersandarnya kapal-kapal dari berbagai penjuru negeri. Mereka datang untuk mencari rempah kapur dari Barus. Pelabuhan ini dikenal dengan Labutu, titik jalur rempah Nusantara. Perkampungan ini bernama Lobutuo. Nama itu diambil dari sebuah nama pelabuhan tua yang pernah berdiri di atas tanah ini sekitar 6.000 tahun lalu. Pada masa itu Lobutuo pernah menjadi emporium atau pelabuhan niaga samudra yang didatangi para saudagar berbagai bangsa. Dengan kapal-kapal besar, para saudagar datang dari jazirah Arab, Persia, India, hingga Cina. Tujuan mereka ke Lobutuo hanya satu, mencari rempah nan wangi yang tumbuh di tanah yang subur. Rempah itu bernama kapur dan tempat yang mereka tuju bernama Barus, sebuah kota terpencil di pelosok Tapanuli Tengah yang makmur. Terletak di antara perbukitan dan pesisir barat Sumatera Utara, inilah Barus, kota kecamatan kecil di Kabupaten Tapanuli Tengah. Kota tua ini termasuk salah satu titik jalur rempah Nusantara. Mayoritas penduduk asli Barus bekerja sebagai nelayan, petani, atau berniaga. Walaupun jauh terpencil dan hanya kota yang kecil, antropolog dunia mencatat Barus adalah kota kuno termasyhur di Asia sejak abad ke-6 Masehi. Sementara sejarawan menulis pada abad 1 hingga 17 Masehi, Barus sudah menjadi kota emporium atau jalur perdagangan dunia. Sebagai jalur perdagangan, sejak abad pertama Barus tidak pernah sepi. Saudagar Arab menginjak tanah Barus di abad ke-7, sementara pengusaha Cina dari dinasti Liang berniaga ke Barus pada abad ke-6. Ini memperlihatkan Pulau Sumatera sudah masuk di dalam jaring perdagangan dunia kuno. Jaring perdagangan kuno yang memperlihatkan Pulau Sumatera dengan rempah-rempah dan emasnya bisa menjadi atau pernah menjadi magnet perdagangan dunia. Lalu apa yang dicari para saudagar ribuan tahun lalu di kota Barus? Tak lain dan tidak bukan yang mereka cari adalah rempah wangi bernama kapur yang termasyhur. Inilah pohon kapur raksasa rimba yang tumbuh di tanah Barus yang makmur. Tinggi pohon kapur bisa mencapai 60 meter, sementara usianya bisa mencapai 1 abad. Pertama kalau kita lihat dari segi keanekaragaman hayati, buat jenis Dryobarus aromatica ini kan endemik di pantai Barus Sumatera. Jadi walaupun juga ditemukan beberapa populasi yang ada di Kalimantan, itu menunjukkan bahwa Kalimantan dan Semenanjung Malaysia itu menunjukkan bahwa jenis ini adalah milik kita gitu ya. Pohon kapur ini sangat istimewa, dari dalam batangnya yang kokoh tersimpan cairan kental yang apabila dikeringkan menjadi kristal putih yang wangi. Kristal itulah yang kemudian dinamakan kamper atau kapur Barus. Berkat pohon inilah Barus pernah menjadi bandar dagang pengekspor hasil kapur terbesar yang diminati pasar dunia. Dan berkat pohon ini juga, jalur rempah Nusantara dari Barus pun tercipta. Kapur dari Barus ya, istimewanya karena hanya tumbuh di Barus. Jadi itu adalah tanaman endemik, nama latinnya Dryobalanops aromaticum. Nah, kapur ini dipergunakan untuk pengawetan, terus kemudian juga obat-obatan gitu. Nah, para ahli, berdasarkan data para ahli, kapur ini sudah menjadi mata dagangan yang penting sejak awal Masehi. Kapur dari Barus berbeda dengan kamper sintetis yang digunakan masyarakat modern untuk membasmi serangga. Kapur Barus dimanfaatkan untuk medis, bumbu atau bahan makanan, kecantikan, hingga untuk keperluan ritual. Barus itu kalau kita jilat menghangatkan badan. Kalau diminum secara porsi yang bagus, debit yang bagus, itu bisa menyembuhkan penyakit seperti arke dan dua donor kolitis, yaitu usus besar dan usus halus. Karena segudang manfaat itulah, pedagang dari berbagai bangsa berdatangan ke Barus hanya untuk mencari rempah bernama kapur.
Jika dahulu rempah kapur melimpah di Tanah Barus, kini rempah wangi itu tak ubah barang langka. Sudah dari generasi ke generasi, mayoritas penduduk asli Barus tidak lagi menanam, memanen, apalagi mengolah kapur Barus. Tidak mudah mencari pohon kapur bahkan di Barus tempatnya berasal. Lembaga Konservasi Dunia bahkan mengkategorikan pohon kapur sebagai tanaman langka yang terancam punah. Di Tapanuli Tengah, salah satu petani yang memiliki pohon kapur Barus bernama Jalungun Silaban di Desa Siordang, Kecamatan Sirandaru. Ia mengaku memiliki 7 pohon Barus berusia dewasa. Menurut Silaban, ketujuh pohon kapur Barus miliknya ini ditanam leluhurnya dan diwariskan hingga generasi ke generasi. Silaban mengaku salah satu pohon kapur miliknya ini sudah berusia 100 tahun atau ditanam sejak abad ke-19. Inilah kapur Barus yang dibuat asli dari pohonnya ini. Oke. Coba cium dulu. Ya Pak, aroma. Jadi ini adalah rempah yang dahulu menjadi incaran seluruh saudagar dari berbagai penjuru dunia. Dan saya rasain dulu ya bagaimana aromanya. Luar biasa, ini benar-benar khas sekali harumnya dari pepohonan langsung ya, dibanding dengan kamper yang biasa terjual di pasaran saat ini. Dan dari rempah ini menghasilkan banyak sekali perubahan kebudayaan, agama, dan juga sejarah. Kapur Barus bukan sekedar rempah biasa. Dari sebatangnya yang keras dan segenggam kristal yang mewangi, tercipta sejarah pencarian rempah yang mengubah wajah dunia. Pohon kapurnya memang sudah langka, tapi setidaknya catatan sejarahnya menjadi sebuah warisan yang layak diabadikan.